Uh, dalam hal ini, ya uh, para ulama uh, merincikan, ya, bahwa uh, sesuai dengan firman Allah Azza Wajalla dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat kelima yang menunjukkan bahawa sembelihan orang-orang kafir, orang-orang uh, uh, Yahudi dan Nasrani atau ahli kitab itu halal bagi kaum muslimin ya karena hal tersebut juga didukung dengan bagaimana perbuatan Rasulullah ya ketika itu pernah menerima hadiah dari wanita Yahudiyah yang menghadiahkan kepadanya daging kambing ya Rasulullah memakannya namun yang perlu diperhatikan adalah ketika ada sembelian yang disuguhkan kepada kita kita menduga kuat bahwa sembelian tersebut merupakan sembelian yang khususkan pada perayaan mereka atau sembelihan yang memang diniatkan untuk Tuhan-tuhan mereka ya kita tahu secara gamblang ini sembelian untuk eh, kekhususan peribadatan mereka maka kita tidak dibolehkan makan eh, hewan sembelian tersebut ya walau alam bisokt insyaallah pendapat yang terkuat di diperbolehkan selagi yang menyembelih adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan bukan selain agama mereka begitu jangan sedikit-sedikit dianggap ini sembelihan ahli kitab padahal yang menyembelih adalah orang yang tak punya agama kalau orang yang tak punya agama tidak termasuk ke dalam ahlul kitab wallahu alam bishawab.